Bisa gue mah. Stop. Siap, satu, dua. Oke, Chan. Ini ya, untuk penonton. Tapi di sini bukan sebenarnya untuk tamu-tamu undangan. Di sini enak apa? Ternyata tamu undangannya sangat sedikit ya. Kita tadi sudah melihat ada satu kapal lagi yang mengudara dan akan terjadi, akan ada terjun payung yang kedua ya, kita lihat. Ya, di sini sangat ramai sekali ya. Sangat ramai sekali yang menonton, yang berpartisipasi, juga banyak yang melakukan perekaman video ya untuk mengabadikan momen ini. Kalau lihat yang kayak gini, saya ingat sama kejadian kemarin ya. Yang berburu apa? Kelelawar di Pangandaran pada waktu sore hari. Ada yang sudah mau terjun. Masih berputar-putar. Lewat dia mah. Ini penerjun kedua ya. Penerjun kedua. Ya, harus lebih depan untuk videonya. Pas, woi. Ini juga pas. Antusias warga sangat bagus di sini untuk melihat penerjun-penerjun. Ini penerjun ke tiga. Penerjun ketiga. Ya. Jadi para penerjun harus memposisikan diri agar tepat kepada sasaran terjunnya yang sudah dikasih rambu-rambu di sana ya untuk lokasi penerjunannya. Ya, tiga penerjun sudah sangat bagus terjunnya. Pas ke lokasi yang ditentukan. Itu teman saya tadi, Pol PP Pak Dindin ya, Pak Didin dari Kawali. Oke, lanjut. Ini penerjun keempat. Ya, sedang memposisikan diri untuk bisa tepat. Aduh, ibu itu. Ya. Penerjun keempat. Ini ada penerjun kelima. Masih di atas. Itu ada kapal terbang ya sebelah sana kalau kelihatan. Ini ada penerjun ke 5. Apakah akan pas? Ya, bagus, pas sekali.
sekali. Ini penerjunan ke, ya kita lanjut. Ya itu sedang dikeluar-luarkan. Agar tidak ini, saya akan pause dulu videonya ya, menunggu penerjun-penerjun ini turun agar kalian tidak tidak lama melihatnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini katanya dari Jawa Tengah ya, dari penerjun pertama dari Jawa Tengah. Apakah penerjun ini akan tepat kepada sasarannya? Ya, bagus. Ya, kita akan melihat penerjun kedua. Ini penerjun kedua. Jadi sekali lagi untuk yang belum tahu ya, peraturannya para penerjun payung itu harus turun tepat di pada sasaran yang sudah disediakan oleh panitia atau wasit ya. Jadi ketika para penerjun itu pas kepada sasaran penerjunan, maka nilainya akan sangat tinggi. Seperti itu. Yang di sana adalah tempat penerjunannya ya, sangat-sangat pas ya. Penerjun kedua, sekarang kita akan tunggu penerjun ketiga. Nah, ini adalah penerjun ketiga kita dan keempat di atas dari Jawa Tengah ya. Oke, untuk teman-teman bersabar, kita melihat apakah ini perjalanannya akan pas masuk. Ya, sangat pas. Aduh, maaf ya, di depan ada payung Jogja ternyata menghalangi saya dari video ini. Oke, itu Pak Haji katanya. Ya, kita hormati ya orang tua kita ya. Waduh, itu keluar ya.